jalan. Kita lagi ada di Jogja. Dan hari ini hotelnya itu di dekat apa ya namanya ya? Jalan Jenderal Sudirman. Dan saya pengen ke kosan lama. Jadi ini gak begitu jauh nih kosan lama saya di daerah Terban. Jadi kita sambil jalan, sambil ngeliat kosan saya yang dulu kayak gimana. Dulu sering makan sini nih. Kalau misalnya apa, ulang tahun, apa saling traktir. Kemarin tuh banyak yang ngomong, "Bang, jangan liatin muka lu, liatin jalan aja." Oke, ini ya. Ini akan lebih banyak jalannya. Ini sekarang jam 9. Selalu enak nih, jalan di Jogja itu ada tempat untuk pejalan kakinya ya. Respect. Dulu pernah bikin, bukan bikin sih, ada acara stand up KFC Jagonya Komik dulu tuh, keliling-keliling ke daerah-daerah Indonesia. Wah, ada kopi kenangan bro. Kopi nanti aja ya, kita pulang ya, beli kopi. Tapi agak panas nih ya ternyata ya. Apalah, dengerin musik dulu kali ya kita ya. Ke muka dulu boleh dong, sekali dong. Kalau kalian kalau olahraga suka musik apa nih? Nih, saya menuju ke jalan C. Simanjuntak. Udah kemarin viewers tidak seberapa. Sekarang bikin lagi video kayak gini. Apa-apalah ya. Kita dengerin lagu Elephant Kind dulu. Akhir-akhir ini lagi senang dengerin lagu mereka nih, judulnya True Love. Playlist jalan saya akhir-akhir ini tuh lagi sering muterin Elephant Kind. Terus sering muterin Sandwich. Sandwich juga enak banget tuh buat dipakai buat jalan. Ini jalan searah ya teman-teman. Dulu kayaknya gak searah deh. Wah, gila sih enak banget nih jalan di Jogja nih. Memori-memori kuliah. Ya kan, sibuk kuliah, ke kampus, bolos ke kampus, tidur-tiduran doang di kosan. Jadi ada kerjaan baru nih, megang-megang kamera gini nih. Kebetulan sejauh ini belum ada tempat makan yang sering saya sering saya makan. Oh, di depan ada soto. Kalau nonton video saya yang di mobil, di depan ada soto Surabaya. Kalau ke sana itu ke arah UGM, teman-teman. Gak usah banyak omong lah ya. Tuh, SMA Negeri 6 Yogyakarta. Lihat muka saya dulu kali. Ya. Dulu tuh kalau nggak salah di sini ada
Eiger nih. Sekarang udah enggak ada. Wah, ini tempat komputer-komputer Karisma. Jadi, Karisma ini tempat oh, ini Eiger-nya nih. Masih ada, guys, ternyata, guys. Jadi, Karisma itu tempat beli-beli komputer. Terus kalau kita beli barang di sana, kalau rusak itu bisa diservis di situ. Halo Bapak Jajan. Misi Pak. Monggo. Wah, ini juga legend nih, Ulu Bundar nih. Tapi sekarang terlihat sepi. Dulu dia depan Mirota kampus itu ramai banget. Langitnya, bro. Wah, jangan hujan dong. Jangan hujan dong. Gak jari, guys. Ini sih, Pak. Masuk terus ini jari. Sorry ya. Wah, Mas Budi everywhere. Masih, Pak. Dia kayak terlalu atas nih. Gak bisa ngeliat ya nih kayaknya. Oh, terlalu bawah nih. Gimana caranya ya? Terlalu bawah nih, guys. Coba kita lihat dulu ya. Ah. Oke. Tadi terlalu bawah ya. Nah, ini lagi enak banget ini lagu kalau buat jalan nih, sandwich judulnya by Depoto Nadin. Ada rumah makan Padang ternyata, Puntuang, belum pernah. Ini ntar tempat kosan saya tuh tinggal depan situ, belok kiri. Apakah masih ada? Jadi saya itu ngekos di kosannya yang punya teman saya, lebih tepatnya omnya teman saya. Si Pak, tempat servis Els nih, legend juga nih. Mana ya mobilnya? Seru banget jalan di Jogja. Wah, ada gudeg rame. Gudeg, guys. Gudeg di Jogja itu kalau pagi banyak gudeg bubur gitu, malam juga sih. Dan saya belum pernah sama sekali nyobain gudeg yang bubur. Ini salah jalan nih saya. Oh, belum deh.
mana ya masuknya ya? Oh ini nih depan. Nah depan tuh ada warung makan Bu Broto. Itu warung makan enak juga tuh, Bu Broto tuh. Kalau nggak salah ada ininya juga deh. Ada pecel-pecelnya gitu nggak sih? Saya lupa tuh. Dulu saya sering makan situ tuh, warung makan Bu Broto dekat kosan. Oh bisa lewat situ juga tuh kosan saya tuh, tapi kita lewat sini aja ya. Tuh Bu Broto lumayan tuh, enak tuh. Oke kita lewat sini. Warung makan Bu Broto enak nih. Iya dulu saya sering makan sini nih. Terlalu miring kak ininya. Ah, tidak kelihatan dia. Nah kalau yang lihat di video juga, video yang saya naik mobil sama Hasim, nih ada warung Koki Joni nih. Salah satu yang terbaik juga nih. Kita lihat ya. Kosan saya udah kayak apa ya? Dulu tuh kosan saya tuh depannya kontrakan gitu. Jadi satu lingkungan. Wah. Nih. Dulu saya ingat banget di depan sini agak ke kiri itu ada bakmi Jogja gitu. Kalau misalnya apa? Bakmi Jogja kan lumayan mahal lah ya. Buat anak ini, anak mahasiswa. Jadi saya kalau pengen banget makan tuh, kalau udah akhir bulan, kumpul-kumpulin koin dulu. Kumpul-kumpulin koin, terus makannya bayarnya. Ngeliat dulu kalau misalnya rame itu saya belum mau masuk gitu, nanti deh gitu. Karena malu bayar pakai koin. Tapi kalau udah agak sepi, baru tuh saya. Nih Burjo di sini juga nih, sering makan nih Burjo. Sekarang kebutnya warmi. Oh sekarang jadi soto di sini. Ini bakmi nih dulu di sini nih, pas nih ini bakmi nih. Tuh situ tuh. Bapak-bapak yang jualan gitu. Oh bubur ayam Bandung baru nih kayaknya. Ah ini deh. Dekat SD. SDN Terban Sari 1, kosan saya dulu. Ntar kita pulangnya lewat sana aja ya. Lewat sana tuh. Lue Rice Bowl. Nah ini dia nih. Gila. Ih seru banget. Mbahnya ada mbah yang di sini gitu. Masih pada sehat lah ya. Tapi zaman dulu aja udah tua banget. Ini SD-nya udah nggak ini. Oh masih deh SD-nya. Ini ramai banget nih. Banyak jajanan-jajanan nih biasanya di sini. Nah ini kosan saya nih. Gila. Ini dulu awal-awal kuliah jalan sini mulu nih. Sekolah, lewatin sekolah. Ini dulu rumah mbaknya, itu dia tuh kosan saya tuh. Ini masih kontrakan.
ini dulu kontrakan nih, kosannya sih gitu tuh. Gak enak lah ya kosan orang ya. Wah, masih sama seperti dulu. Dulu sih catnya hijau, teman-teman. Gila nih. Gila banget sih nih. Kalau saya masuk sana kagak enak lah ya kosan orang ya. Ayo kita jalan lagi. Aduh, gila nih jalan. Jalan nih, dulu saya jalan kaki ke kampusnya, teman-teman. Karena motor belum dikirim. Si kurus saya dulu. Kita lanjut lagi jalan. Hah. Seru gak sih video kayak gini nih? Enggak ya? Komen dong, seru apa enggak? Buat saya sih seneng ya. Saya jalan gitu. Ya, yang penting bikin video mah nyenengin diri sendiri dulu deh. Semoga orang ketular senangnya. Oh iya, bentar lagi video digital download Komedian Cilik udah bisa di-download. Jadi buat teman-teman nanti tolong dibeli ya digital download Komedian Cilik biar saya bisa kaya. Jujur aja nih. Oh ini dulu laundry sini juga sering. Aira Laundry. Beberapa laundryan ada di Jogja itu, laundryan murah banget. Ada yang 2.500, dulu ada yang 1.500. Oh, di sini dulu ada Jogja Chicken nih. Jogchick, salah satu chicken yang legend juga di Jogja di situ. Nah, tapi udah enggak ada nih sekarang. Nih laundry sini juga nih. Wah, bau khas laundry ya. Ntar kita ngelewatin Tugu Jogja nih, teman-teman. Kita balik lagi habis itu ke hotel. Ini kalau hujan ribet juga, tapi wah, ada angkringan yang udah buka pagi-pagi. Gokil. Susu jahe mantep sih. Pagi guys, angkringan guys. Nah, tadi sebenarnya bisa lewat sini juga nih jalannya nih. Kita ke sana aja ya, lewat jalan ke aja. Soto di Jogja. Mantep. Langitnya gila-gila. Yogyakarta. Wah, bawahnya kali nih. Apakah kalinya bersih? Oh, Jetis, Taman Wisata Jetis. Gak deg-degan ya jalan sini ya guys. Wisata Code. Oh, emang ada wisatanya ya? Kali Code. Ini kalau ada yang tahu film X-Code nih sini nih. Oh, kali itu tuh, Kali Code tuh. Lumayan lah ya, bersih lah ya. Gak sobarah sungai-sungai di Jakarta.
Aduh, capek. Lu guys, takut baterainya habis ya. Lanjut lagi. Ini salah satu tujuan kita juga cari kopi, guys. Bagus banget ini rumahnya. Ntar kita ke kiri, tunggu Jogja. Ntar lurus deh. Udah sampai hotel lagi. Wah, parah nih, ada sampah-sampah nih. Gak boleh nih di Jogja nih sampah-sampah. Baliho-baliho nih. Aduh. Aduh, kagak diberesin nih. Aduh. Nah, kalau kesana itu, kalau kesana itu kontrakan saya. Ntar kapan-kapan kalau kita main ke Jogja, kita ke kontrakan ya. Oke ya, bapaknya. Nanti kita ajak-ajak ngobrol. Itu namanya kontrak. Kalau sering lihat video reels zaman dulu, belum reels namanya, video Instagram, ada tuh. Gila sih nih, jalan-jalan kayak gini nih. Waduh, asik banget sih nih. Dengerin lagunya, Lights Up, Lights Up, Elephant Kind, Nadine. Wah, syahdu banget, guys. Soto, menarik tuh soto tuh. Lama nggak naik beca ya? Apa kita naik beca aja, guys? Coba ya, tanya ya, naik beca berapa ya? Tapi jalan aja deh, udah lama nggak olahraga. Parah, parah. Nggak mau ngasih rekomendasi ke orang. Mau hujan nih, tapi wah, kita naik beca aja sih. Dan soalnya kameranya, masalah di kamera. Pak, naik beca ke Swiss Bell berapa? Hah? Swiss Bell. Swiss Bell mana? Itu Gramet, Gramedia. Oh, Gramedia, ya. Berapa? 30 aja. 30? Yo. Oke. Ayo, Pak, turun dulu, Pak. Semoga nggak hujan ya. Ini mau hujan nih soalnya. Ntar kita. Lama banget nggak naik beca. Berat nggak, Pak? Pak, saya videoin ya, Pak. Berat nggak, Pak? Saya, Pak. Berat nggak saya? Oh, ya. Berat ya, Pak? Ya, lumayan. Lumayan ya, Pak ya? Ya. Kayak dua, kayak bawa dua orang ya, Pak? Iya, Pak. Dua orang. Kayak bawa dua orang ya, satu orang ya, Pak? Beratnya berapa? Berat saya? Oh. 107, Pak. Walah. Sama orang baik. Apa, Pak? Sama orang dua. Kayak orang dua ya, Pak ya? Oh, oh, kalau kurus-kurus ya. Kayak Adul sama Daus Mini nih naik sini nih, Pak. Gak tahu kayaknya, Bapak.
naik beca tuh kalau misalnya lagi jalan-jalan Malioboro. Tuh, Tugu Jogja guys. Tugu Jogja. Lagi rame nggak Pak Jogja Pak? Lagi rame nggak Jogja? Ya. Lagi rame ya? Liburan ya? Saya Jakarta Pak. Saya dulu tinggal Jogja tapi Pak. 7 tahun saya di Jogja. Kuliah di sini. Kuliah. Ah, Tugu Jogja. Tugu Jogja. Oh, sekarang dipagerin ya Tugu Jogja ya. Malioboro ke arah sana tuh. Ya. Wah, panas banget. Mana nih, nggak ada tempat ngopi nih tapi ini. Gila. Panas guys, nggak jadi hujan. Kalau lihat-lihat nggak jadi hujan, jadi kita turun lagi aja guys. Tuh, bapaknya tuh. Ah. Udah tinggal dikit lagi kok depan. Tak boleh manja. Dikit lagi nih sampai kita. Gap cross. Harpes itu ada kopinya. Mana ya jual kopi ya? Kopi kenangan aja deh. Nah tadi kita berangkat itu lewatnya jalan sana. Tadi kita lewatnya sana Monjali. Pulangnya tadi. Oh, di sini dulu tuh ada burger. Apa namanya ya? Mister Burger. Wah, itu tempat nongkrong tuh. Belum ada burger-burger kayak zaman sekarang, itu ramai banget. Sekarang apa ya? Ricis ini apa ya? Oh bukan, sebelahnya tuh. Oh masih ada Mr. Burger. Gila itu legend tuh Mr. Burger tuh. Masih ada gak ya? Gak ada kayaknya. Tadi ada jualan kopi mana? Oh situ ya? Di kenangan situ. Kita beli kopi dulu. Cops.